الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Pemirsa RCTI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita Islam. Islam agama yang sempurna dan Islam agama yang termudah. Dan selalu Islam memberikan yang terbaik dan yang termudah. Di antara keringanan dan kemudahan yang diberikan ketika kita beribadah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan di suratul Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum, wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusr. Dan di situ yang kita cari kemudahan dan keringanan di ayat ini. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang berpuasa adalah ada beberapa yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya musafir, orang yang sakit, orang yang tua, tua yang tidak mampu untuk berpuasa, termasuk wanita yang sedang hamil, wanita yang menyusui anaknya. Dan mereka yang seperti ini sudah diberikan keringanan oleh Islam untuk tidak berpuasa. Walaupun berbeda-beda di antara mereka yang wajib qada maupun wajib bayar fidyah, ada yang wajib qada dan bayar fidyah. Ini membuktikan Islam sangat memperdulikan keadaan kita sebagai manusia. Tidak semua yang memiliki kemampuan yang sama. Oleh karena itu, kembali kepada asal hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Bahkan ketika orang sakit bisa mendapatkan sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ditinggikan derajatnya di sisi Allah karena tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat.